Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man saru 'ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sarbuna tabarakata'an. Kena ilman nafian wa amalan salihan. Baik, Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti fi Syahil Ajurumiyah tulisan Syah Abu Anas Malik bin Salim bin Motor Al Mahdari Habibullah. Qad wasalna ila babin nawasikh. Kami pada bab nawasikh, ya, lebih tepatnya pada bab nawasikh yang pertama, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Insyaallah pada siang hari ini kita masuk ke pada halaman 106. Ya. Ya, pada bagian contoh-contoh irob, ya, berkenaan dengan kana dan saudari-saudarinya. Nah, yang pertama, kana nasu ummatan wahijatan. Ya, adalah dulu manusia merupakan umat yang satu. Ya, kana nasihun. Ya, fi'lun mali nasihun. Artinya nasih, masih ingat? Yaitu, dia menasakh hukum mubtada dan khobar. Dia masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian menasakh hukum marfu keduanya. Ya faulisma wayan sipul khobaron. Karena ini nanti memasukkan mubtada menjadi isimnya serta merofakkan mubtada. Tapi namanya bukan mubtada lagi, tapi mubtada yang baru, isim yang baru, ya, isim marfu yang baru. Namanya isim karena serta menasabkan khobar mubtada. Kemudian ia menjadi khobar karena. Anasu. Marfu tentunya dan tanda rofaknya domah zohiro ala akhirhi umatan, inilah khobarnya kana, tadinya dia khobar mustaja, kemasukan kana menjadi khobar kana mansubun, tanda nasabnya fatah zohiro ala akhir, kemudian diiringi oleh sifat untuk umat, ya, umatan wahidata, ya, naat mansub. Nah, syukur untuk kepala sahabat, insyaallah ini yang pertama cukup jelas. Contoh yang kedua silakan. Yang kedua, walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Laisa, atau sini walaisa, wawunya adalah huruf ataf, ya, harfu atfin. Adapun laisa, ya, fi'lun madin, ya, laisa termasuk fi'lun madin. Ya, bacanya fi'lun madin. Jadi kalau ada alif lam, ya, al-fi'lu al-madi. Ya, ini marfu, tanda tapi kenapa kok madin? Ya, karena dia adalah termasuk isim mankus. Ya, tanda nanti rafa'nya itu dhammah muqaddarah. Ya, al-fi'lu al-madi, ya, kalau dikasih alif lam. Nanti isim mankus ini ketika tidak diiringi oleh alif lam, nah, ya-nya dihapus. Maka tanwinnya itu kalau sudah kita ya lagi pindah ke huruf sebelumnya. Ya, nah, kulihal bacanya al-fi'lu al-madi, kalau nanti roh fi'lun madin. Kemudian setelahnya nasikhun, ya, fi'il madi, dan dia itu nasikh, nah, seperti keterangan sebelumnya tadi. Yarfa'ul isma wayan sibul khobaro. Dan nah, ini maknanya adalah penafian, ya, tidak. Dan bedanya dengan kana, kana ini mutasarif tam. Kemarin, ya, dia ada fi'il madi, mudhari dan amar. Sedangkan laisa, dia itu jamid. Dia fi'il jamid, namun tetapi bentuk madi saja. Tidak ada mudhari-nya, tidak ada amarnya. Kemudian, kata berikutnya adalah az-zakaru. Datang setelah laisa, maka zakaru ismu laisa. Marfu'un, tanda rofa'nya, dhammatun, zahirah, al-akhir.
Akal unsa akafu harfu jarin. Bal unsa ismun majrurun. Karena ada kaf tadi ya, ismun majrurun fil kafi. Atau biharfil jari al kaf. Dan tanda jarinya kasrah al muqaddarah. Kenapa kasrah muqaddarah? Ya karena itu diakhiri oleh alif. Alif tidak bisa menerima harokat, maka tidak bisa ditulis kasroh di situ, tidak bisa dibaca kasroh. Ini kalau dalam cetakan kami, maka nanti setelah dikatakan wa'alamatu jaril kasrul muqaddaratu ala alifi, ada keterangan tambahan ada anjur. Ya, kasroh yaitu ada anjur. Ya, ta'adur menghalangi munculnya harokat kasroh. Apa itu ta'adur? Ya, tidak bisa. Tidak bisa atau tidak mungkin. Ya, alif tidak menerima harokat. Nanti kalau alasan lainnya ada namanya lisikol, ya, karena berat maka diringankan. Adapun kal unsa di sini unsa dia kenapa harokat i'rabnya itu muqaddarah? Ya, karena ta'zur. Ya, mana amin guruhnya at-ta'zur. Ya, kal unsa majrur tangan tanah. Kasrah muqaddarah karena dia termasuk isim maksur. Ya, belakangnya alif. Kemudian wal jaru wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin. Terucar majrur di sini menurut pensyarah itu terkait dengan sesuatu yang mahdhuf yaitu khobar laisa. Di sini ya khobar laisanya bukan jar majrurnya tetapi sesuatu yang mahdhuf. Yang dulu kita sempat singgung ya khobar mubtada dengan khobar sana dan selesainya ini kan asalnya dari khobar mubtada. Nah khobar mubtada itu bukanlah jar majrur ataupun bukan sebut jumlah ya, dari pendapat yang diketuai oleh pensyarah. Tetapi yang menjadi khobarnya adalah sesuatu yang mahdhuf yang terkait dengan sebut jumlahnya. Biasanya ditakdirkan itu ada kainun atau mustakirun yang sering atau nanti yang lain yang sesuai dengan kalimatnya. Misalnya di sini laisa az-zakaru kainan kal unsa. Kalau mengikut pendapat yang tadi yang mahdhuf takdirnya kainan. Kenapa kok kainan? Ya karena khobar laisa kan mansub. Atau kalau mengikut pendapatnya penulis matanya sebenarnya karena ada dua pendapat memang. Ya langsung saja yang mudah. Cara masuk itu fi mahali nasbin khobar laisa. Itu lebih mudah enggak apa-apa. Ya bisa dirob secara masyrur fi mahali nasbin khobar laisa atau boleh seperti ini ya mutalikon fi mahdhufin ya khobar laisa. Nah ya sudah pernah disebutkan insyaallah nah, sudah bisa dipahami. Yang ketiga wala yazaluna mukhtalifina ya, dan mereka senantiasa berselisih ya dawa kemudian la yazaluna mukhtalifina. Al-wawu harfu adfin, huruf atof. Dengan la-nya harfu nafin. Yazaluna, yazaluna itu, yazalu fi'lun mudari'un marfu'un. Kapan marfu'? Karena tidak ada penasab dan penjazam. Ya, lan nafiyah itu tidak beramal. Tidak menasabkan, tidak menjazamkan. Dan, yazaluna di situ tidak bersambung dengan nun inas ataupun nun taukid. Maka dia marfu'. Alamatu rafihi subutun nuni. Ya, tanda rafa'nya subutun nun karena dia termasuk afal khomsah bersambung dengan wawul jamaah bersambung dengan domir. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah wawu jamaahnya. Wawul jamaati domirun mutasilun matniun ala sukuni. Ya, fi mahali rafin. Ya, pasti. Ya, wawu jamaah itu nanti fi mahali rafin. Tapi, nah, dia bukan fa'il di situ. Ya zaluna di situ wawunya bukanlah fa'il tetapi fi'il raf'in ismu yazalu ya isimnya karena yazalu di situ dia najis ya dia saudarinya kana najis juga meskipun beramalnya dengan syarat ya kana kemudian yang beramalan dengan yang maknanya waktu seperti asbaha adha dhulla amsa kemudian bata dan soro itu setelah laisa beramal tanpa
syarat. Sedangkan zala bariha sati'a kata infakka itu peramalan seperti kana, merofakkan isi menasabkan khobar dengan syarat didahului oleh nafi. Makanya ya zaluna di sini sebelumnya ada harfu nafi. Ini ada harfu nafiannya, yaitu la. Kemudian setelahnya ada mukhtalifina. Ya, maka di situ wawunya adalah ismu yazalu. Nah, kemudian kalimatnya lengkap setelah ada mukhtalifina. Ya, mukhtalifina khobaru yazalu. Ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathah. Karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Ya, wawunya hati-hati itu bukan fa'il tetapi ismu yazalu. Ya, asalnya dari hum mukhtalifuna. Hum mukhtalifuna, nah, kemudian kemasukan la yazalu. Nah, yang keempat adalah perkataan ucapan orang Bani Israel Muhammad Ali Musa, kami tidak akan meninggalkannya. Tetapi maksudnya di sini selalu akan menyembahnya, ya, beribadah di sedekat patung anak sapi. Menetap, maksudnya aktifnya itu menetap melakukan ibadah. Mirip-mirip motifnya itu i'tikaf. Lainnya harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafin artinya tidak, wa nasbin ya penasok, wa istiqbalin ya masa yang mendatang, mustaqbal, yang menafikan, bagi dia menafikan sesuatu terjadi pada masa yang akan datang. Ya, sudahlah pembahasan ini pada pembahasan nawasib. Karena proha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ya, dia mansub karena lan. Dan kalau kita ingat, ya, penasab fi'il mudhari itu ada yang menasabkan dengan sendirinya dan ada yang menasabkan lewat perantara an-mudmarah. Nah, maka lan ini menasabkan dengan sendirinya, termasuk yang empat yang pertama. Ya, wa'alamatu nasbi al-fathatu wasmuha dhamirun mustatirun biha wujuban ya, takdiru nahnu. Nah, beroha ini dijahuli oleh penafi juga, yaitu lan kali ini. Ya, karena bariha juga termasuk saudari kana yang beramal dengan syarat didahului oleh penafi. Ya, di sini kasusnya dimasuki oleh lan. Isinya itu tersembunyi, ya, berupa domir mustatir. Ya, takdirnya anahnu, ya, domir mustatir wujuban. Ya, alaihi jarun wa majrurun, ya, alanya harfu jari wa ha'u domirun mustafilun mabniun ala kasri dan seterusnya fi mahali jarin dengan huruf jar. Al jar wa majrurun mutaliqani fi akifina. Ya, jar majrurnya di sini bukanlah khobar dari nabroha, tapi dia mutaliqani terkait dengan kata setelahnya, itu akifina. Ya, seolah asalnya adalah lan roha akifina alaihi. Ya, alaihi terkait dengan akifina, cuman dia didahulukan. Nah, akifina, nah inilah khobar nabroha mansubun tanda nasabnya ya, pengganti dari fathah. Karena adalah jamak mudzakkar salim. Oh, sudah cuman harus hati-hati ya. Kali ini contoh yang berupa isimnya itu domir mustatir. Kalau yang tadi pada contoh pertama isimnya berupa isim zahir, cuman pula pada contoh yang kedua, cuman pada contoh yang kedua itu khobarnya sibul jumlah, sedangkan contoh pertama khobarnya khobar mufrad. Pada contoh ketiga dan keempat yang menjadi isim berupa domir. Bedanya pada contoh yang ketiga itu contoh di mana isimnya berupa domir yang baris, yang tampak, sedangkan pada contoh yang keempat domirnya itu domir mustatir. Nah, maka ini harus diperhatikan baik-baik karena
kanan dan besar dan sekiranya itu termasuk fi'il. Nanti kadang-kadang ketika masuk ke mustatir yang berupa domir, maka nanti dia jadi domir yang melekat kepada kanan atau sekiranya itu bisa yang baris, bisa pula yang mustatir. Nah, dan hati-hati ya, jangan ketika dia beramalan, merafakkan isim, menafakkan khobar, jangan katakan nanti domir-domir di situ adalah fi mahalli raf'in fa'il, tetapi isimnya. Ya, bisa ismu kana atau ismu saudari-saudari kana. Nah, dilihat apakah dia itu ketika di situ tam on nakis. Kalau nakis berarti dia bukan fi mahalli raf'in fa'ilun, tetapi fi mahalli raf'in ismuha. Nah, yang kelima, ma tumtu hayyan, ya, sepanjang aku hidup. Tapi ini adalah lanjutan, karena madama itu nanti dia harus diawali oleh kalam. Cuman di sini hanya saja di sini cukup sebagai contoh saja, ya, maka dipotong jadi ma tumtu hayyan, ya, sepanjang aku masih hidup. Nah, ada kalimat ma tumtu hayyan. Ya, ma tumtu, ma yang itu adalah bukan harfu nafin. Ya, karena dama, kita ingat, nah, ma-nya bukan huruf nafin. Dama itu beramal seperti kana dengan syarat didahului oleh huruf ma, masdariyah, dorfiyah. Ya, masdariyah berarti artinya nanti dia dengan fi'ilnya bisa ditakwil sebagai isim masdar mu'awal. Istilah dorfiyah maknanya zorof, ya, menggantikan makna zorof. Ma masdariyatun udhorfiyatun, ya, dama fi'lun ma'din nasikhun, ya, yaf'ul isma wa yansibul khabara, ya, dama ma'niyun ala sukuni. Kemudian dama itu bertemu dengan ta mutaharrikah yang dhamir, wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in ismuha, ya, isim dari dama. Ya, ta itulah isimnya dama. Ya, dari anta, tapi kemudian dimasukkan oleh dama, maka dia jadi domir mutasil. Ada hayan, ya, khobaru dama, dia khobarnya dama. Ya, mansubun, tanda nasabnya fathah zahirah alal akhir. Nah, ini nanti ditabelnya mananya mudata dawami yan. Namun data sepanjang aku masih, semuanya aku masih hidup. Ya, nanti ditakdirkan madama itu demikian. Ya, maknanya masdariyah dorfiyah. Ini penjelasan pensyarah yang telah lewat. Kemudian yang keenam mazala Jibrilu yusini biljari. Nah, senantiasa Jibril menasihati aku atau berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada aljar, ya, tetangga. Ya, itu di sini jarun, ya, tanpa tasdid. Mazala namanya juga nafiyah. Ya, zala fi'lun madin nasihun yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Nah, Jibril adalah di sini isim zala. Ya, marfu' dengan tanda rafa'nya. Nah, yusini dari awsa yusi. Perwasiat atau menasihati. Ya, dia fi'il mudhari. Jadi ada penasab dan penjazam, maka dia marfu, ya. Marfu karena juga tidak bersama dengan nun inas ataupun nun taukid. Tanda rafa'nya domah muqaddaro. Kenapa domah muqaddaro? Karena dia mu'tal akhir. Nah, nanti ada keterangan tambahan, biasanya tidak harus, tetapi bagus kalau bisa. Mana aminu duhuriha, ya, asikolu. Asikol, ya, rasa berat itu menghalangi dari munculnya domahnya. Maka dia domahnya muqaddaroh. Ya, mana menghalangi. Ya. Ada pun nunnya di situ. adalah nun wiqayah. Ya, nun wiqayah ini adalah huruf nun yang diletakkan di situ untuk menjaga harokat dari fi'il mudhari. Supaya tidak terakhiran kasroh. Nah, seperti halnya pada isim. Karena fi'il itu kan asalnya tidak ada istilah majrur.
maka dijaga supaya tidak berharokat kasroh, supaya tidak seolah majrur. Ini keadaan apabila fi'il itu bertemu dengan ya mutakalim. Ya. Nah, ya-nya di situ, nanti ya mutakalim namanya. Kemudian di sini sebelum menyebutkan ya mutakalimnya, itu beliau menyebutkan fa'ilnya, yaitu dhamir mustatir fi jawazan, takdirnya huwa kembali kepada Jibril. Nah, ya-nya nasbin, jadi amak ulbihnya. Nanti minori ataupun amar ya. Pokoknya ketika ada bertemu dengan ya mutakalim, nanti fi'il diperantarai sebelum bertemu dengan ya mutakalim tersebut dengan huruf nun, namanya nun wiqayah. Kemudian jumlah fi'iliyah fi mahalli nasbin khobar zala. Khobarnya khobar ghairu mufrad dengan fi'il jari, jar wa majrur, terkait dengan fi'il ausa yusi. Nah, yang terakhir. Nah, ini juga rasanya sudah cukup jelas ya. Lanya huruf nafin, ya zalu itu saudarinya kana, menunjukkan istimror, dia sumarfu, karena lanya lana fiyah, tidak menasabkan, tidak menjazamkan. Tidak pula, ya zalu di situ bertemu dengan nun inas atau namun, ataupun nun taukin. Maka dia marfu, ya dengan tanda rafanya, lomas. Kemudian disanuka isimnya, dan dia mutah kepada domir kaf. Nah, rotban, nah itulah khobarnya yazalu. Ya. Nah, senantiasa lisanmu itu basah. Rotban maknanya basah. Karena berpikir kepada Allah. Nah, ya sudah cukup jelas di situ. Lisanuka isimnya rotban adalah khobarnya minjarikillahi jarum wa majrurun. Nah, ya. Nah, selesai kita dari sama-sama irob. Nah, tinggal terhisa tamrin. Ini pada tamarin untuk pembahasan kana dan saudara-saudarinya ya, halaman 108. Soal yang pertama, ayin isma kana wa khobaroha. Nah, silakan rumuskan mana isim kana dan mana khobar kana. Ya. Dari nukilan-nukilan ayat berikut ini. Yang pertama, yang al-alif, kana sa'yuhum maskuro. Ya. Nah, kana sa'yuhum maskuro. Dan usaha mereka itu disyukuri. Nah, kita lihat di situ ada kana, dia itu fi'il, bisa tamsanatif, kemudian ada sa'yuhu, dia sa'yun, sa'a yas'a, masdarnya sa'yan, ya, berlari atau berusaha, atau juga punya mana yang lain. Nah, dia itu marfu, dan dia mudah kepada dhamirhum. Kemudian ada maskuron, maskuron, dia isim, dan dia di situ mansub bentuknya. Berarti nanti sa'yuhum, sa'yun itu mahalnya rofa, maskuron itu mahal irobnya nasof. Nah, yang didahului oleh kana. Nah, ketika ada dua, ada isim seperti ini, ada yang rofa, ada yang nasof. Kana itu kemungkinan dia itu nakif, yaitu merofakan isim, nasofkan khobarnya. Ya, asalnya, berarti di sini sa'yuhum maskurun. Masukkan karena jadi sa'yuhum maskuro. Ya, karena di sini beramal. Ya, sa'yuhum inilah isim kananya. Ya, dia isim dan mutakalim dhamirhum. Nah, maskuron, nah, mansub berarti dia khobar kananya. Nah, dan di sini tidak ada jumlah fi'liyah sebagai khobarnya kana. Ya, karena di sini isimnya berupa isim dhohir, nah, dan khobarnya berupa khobar mufrad. Namanya kana, fi'lun malin, nakis, dan dia nasihun, sa'yuhum, isimnya, maskuron, khobarnya. Nah, ya fahimtah, tidak usah terburu-buru. Nah, yang alba, wakuntum asbu dan salata, dan kalian menjadi tiga golongan. Ya, golongan yang tiga. Nah, kuntum, itu asalnya adalah kana, kemudian dimasukin oleh nomir yang mananya antum. Tapi kan karena dia disandarkan kepada fi'il, maka dia tidak antum, tetapi jadi tum. Ya. Jadi nomir mutasil. Ya, soalnya antum, maka masuk ke kana jadi kuntum. Maka tum, nomir tum di situ, isim kananya.
Kenapa kok isim kana? Ya karena setelah itu ada khobar kana, itu azwajan. Ya, tumnya domirun fimali mabniun fimali rafin ismu kana azwajan mansubun sebagai khobarnya kana. Nah, asalnya antum azwajun salasatun. Kemudian masukkan kana jadi kuntum. Ya, mubtada berupa domir munfasil. Nah, ketika dimasuki oleh kana jadi domir muttasil. Naam, asanta. Al-jim innahu kana tawwaban. Silakan Syamsul. Bismillah. Al-jim innahu kana tawwaban. Ismun kana domir hu. Khobar kana ada tawwaba. Demihu yang setelah ina itu? Innahu. Maksudnya? Ya, naam. Oh, naam, naam. Ya. Ini perintahnya, cukuplah kita mencari isim kana dan khobar kana. Ya. Nah, hu nanti al-ha'u, hu di situ atau al-ha'u, itu ya dia memang isim. Jadi bukan isimnya kana. Jadi isimnya isim ina. Nanti insya Allah kita bahas setelah ini. Si hu atau al-ha'u bukanlah isim kana. Tetapi setelah kana kok itu ada isim mansub. Yang isim mansub ini kalau setelah kana kemungkinan dia adalah khobarnya kana. Maka kita cari lagi. Oh, tidak ada isim dohir, tidak ada domir baris di situ. Berarti nanti yang menjadi isim kana adalah domir mustadir. Nah, jadi kana di situ setelahnya ada tawaban, tawaban adalah khobar kana. Kalau tidak ada isim marfu sebagai isimnya, tidak ada domir baris yang tampak sebagai isimnya, maka nanti isimnya pasti harus selalu ada. Tetapi di sini domir mustatir. Nah, asalnya huwa tawabun. Kemasukan kana huwa anak. Domir munfasil hu. Kana atau pesan itu kepada fi'il, nanti kan dia jadi mustatir. Nah, mutasil tapi yang mustatir ya. Karena tawaban. Jadi setelah kana itu ada isimnya, tetapi mustatir. Jadi kalau mau lebih jauh lagi, maka kalimat kana isimnya dan khobarnya nanti barulah si mahali raf'in khobarnya inna. Tapi nanti baru kita bahas setelah bab ini. Ya. Namanya wadihun insyaAllah. Kita masuk ke soal yang kedua. Ya, at-akhir. Masukkanlah ya, bukan masuklah, tetapi masukkanlah. Masukkanlah kana alal jumali ya, kepada jumlah-jumlah. Ya, jumal itu jamak dari jumlatun. Kalau jamal nanti unta. Masukkanlah kana ke dalam unta. Ya, kan aneh. Nah, alal jumali ismiyati. Adalah jumlah-jumlah ismiyah ya, berikut ini. Serta goyir. Nah, obalah juga. Mayalizamu yang harus berubah. Karena tadi kemasukan kana. Ya, masukan kana, kemudian ubala yang harus diubah di situ. Ya, yang pertama, kolom pertama, al-jumlatul ismiyatu qobla dukhuli kana. Nah, sebelum kemasukan kana adalah at-talibani, mustahidani, kemudian al-mu'allimuna, mukhlisuna, dan al-mu'allimatu, mukhlisatun. Ini sebelum masukan kana. Nah, yang pertama, tahrifki. Masukan kana. Talibani mujtahidani. Kana talibani mujtahidaini. Nah, Mas Anta. Ya, mujtahidaini karena dia mansub. Kata nasabnya, ya, sebab dia termasuk isim musanna. Yang kedua, al-mu'alimuna mukhlisuna. Asyamsul. Masukkan sana. Kemudian ubahlah yang baru diubah. Bismillah. Al-mu'alimuna mukhlisuna kana mu'limuna mu'lisina mukhlisina ya, karena ya ini baca mu'limuna juga sebenarnya tapi ya jarang kalau secara uruf karena mu'limuna itu orang yang memberi kabar
Tapi di sini mungkin lebih bagus ya kalau kita baca mu'allimuna, ya pengajar. Guru tersebut mukhlis ya, dia tulus. Kemasukan kana, kanal mu'allimuna mukhlisina. Nah, ya mukhlisina masuk ya, sebagai isimnya, ya, karena nasabnya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Ya, terakhir dari nomor 2. Nurul Anwar, tafadhal. Al-mu'allimatu mukhlisatun. Baha kanatil mu'allimatu mukhlisatin. Nah, asan tamumtas ya. Mu'allimatu mukhlisatun. Masuk kana. Tapi isim kana di sini. Al-mu'allimatu adalah mu'anas. Maka kana yang juga merupakan fi'il. Maka mengikuti aturannya fi'il. Yaitu nanti ketika dia sandarannya kepada isim yang hukumnya mu'anas, maka sebaiknya dikasih ta'nis. Jadilah kanat. Ya, kanat al-mu'allimatu mukhlisatin. Ya, mukhlisatin mansubun. Teman-teman, tanda nasabnya dengan kasar karantina anda. Nanti ya, asanta. Terlalu kofit. Tamrin asalis. Lataruh atau letakkan. Bilmakalil khali pada tempat yang kosong. Ya, yang titik-titik. Minal jumalil adiyati pada potongan kalimat-kalimat berikut. Ya, apa yang harus diletakkan? Khobar munasiban. Ya, khobar yang sesuai. Di situ. Ada potongan kalimat, letakkan kata yang sesuai sebagai khobarnya. Wat bidhu bisyakli. Kemudian, lakati dengan syakal. Maksudnya, berilah harokat. Ya, tinggal dibaca syakal di sini. Ya, ada potongan kalimat di situ, tapi belum lengkap. Nah, silakan berikan kata yang sesuai sebagai khobar. Ya, toib. Asyamsul, anta awalan. Apa bahasanya itu? Asbahal baridu. Baridul arda. Apa itu artinya? Asbahal ini bardu ya, al-bardu rasa dingin. Dinginnya di bumi. Ya, asbahal bardu misalnya syadidan. Pada pagi hari rasa dinginnya sangat jadi. Nah, misalnya demikian. Yang kedua, laisa jahilu mu'minan. Karena banyak ya contoh-contoh kata yang lain. Nah, nanti selain kita belajar kaidah, mulai banyak-banyak mempraktekkan ya praktek baca, menambah di sedikit-sedikit kuasa kata. Insya Allah nanti akan memudahkan dalam melanjutkan pelajarannya. Karena kalau minim kos kata memang itu akan menjadikan ketika belajar kowain. Kos katanya masih sedikit, nah, ternyata belajarnya nahu tingkat lanjutan, ya berat nanti. Misto ya, nah, ala kulihal ya sudah betul tadi, kalau dari mana-mananya, yang penting di sini pelajaran yang diambil tentang bab kana sudah bisa dipahami. Prinsipnya. Dan yang terakhir, A'rib qawlahu ta'ala wa kanallahu ghafurun rahiman. Wawunya itu bisa di'irab bima bihasa bima qoblaha. Ya, bisa wawu atau foto yang lain. Kemudian kana fi'lun madin, ya, fi'lun nakis wa nasikhun, dia menasah yarfa'ulisma wa isbul qobaro. Kemudian lafzul jalala Allah di situ ismu kana marfu'un tanda rafa'nya dengan dhamma. Ghafurun ya mansubun sebagai khobar kana awal. Rahiman khobar mansuban juga mansub sebagai khobar kana salim. Ya, khobar kananya ada dua. Ya, karena khobar itu bisa berbilang. Sama khobar mubtada maka boleh ya, khobar satu, khobar dua. Itu nanti ada khobar ketiga dan seterusnya. Boleh. Nah, ya berarti dengan demikian kita selesai dari bab nawasif yang pertama yaitu kana serta 12 saudari-saudarinya. Kita masuk ke nawasif yang kedua. Tsanian inna wa akhwatuha ya. Nawasif yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Ini termasuk harfun
Ya, demikian pula saudari-saudarinya. Nah, sebabnya karena itu didahulukan karena dia fi'il. Ya, fi'il itu aslul amal. Aslul amil maksudnya. Nah, qala al-musannifu wa amma inna wa akhwatuha ataupun inna dan saudari-saudarinya fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Maka amalannya itu dia menasabkan isimnya wa tarfa'ul khabara serta merafakkan khabarnya. Ya, dengan kata lain ya, simpelnya dia kebalikan dari kana. Kalau kana sudah paham, dia merafakkan isim, menasabkan khabar, ya, tinggal dibalik. Kalau inna ini dia masuk ke mubtada dan khabar, maka nanti justru yang pertamanya, ya, yang pertamalah yang dinasabkan. Sedangkan yang kedua dirafak, rafak baru. Nah, yang pertama seperti ini, yaitu yang menasabkan isim dan merafakkan khabar, yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala. Ya, ada enam termasuk inna. Nah, nanti silakan dihafalkan. Takulu, engkau mengatakan inna Zaid dan qa'imun. Ya, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Nah, dari Zaidun qa'imun kemasukan inna, inna Zaid dan qa'imun. Nah, dia menasabkan isim, merafakkan khabarnya. Walaita amron syakhifun. Nah, engkau mengatakan seandainya Amr itu tampak atau muncul. Ya. Amrun syakhisun. Kemasukan laita. Jadi laita amrun syakhisun. Wa majbah dalika. Serta yang selainnya yang semisal itu. Wa makna inna wa anna. Nah, kemudian makna inna atau anna itu li taukidi. Ya, untuk taukid maknanya. Menegaskan. Ya, menegaskan. Menguatkan juga bisa. Lakinna istidrak, ataupun lakinna itu faedahnya untuk istidrak. Nah, cara bahasa masuknya itu apa? Tapi nanti suatu lakinna ini dia menetapkan kandungan makna pada kalam setelahnya yang berbeda dengan kalam sebelumnya. Ya, kurang lebih demikian nanti ada. Tasbih, maka anna maknanya itu tasbih. Maksudnya di situ tasbih ada penyihan. Nanti lakinna terjemahnya inna, sesungguhnya lakinna itu tetap. Maka anna seperti penyerupaan ya, nanti pengen diterjemahkan seperti walaita litamani laita ini, yaitu angan-angan. Ya, berandai-andai. Ini terjemahnya seringkali seandainya. Ada pengantar yang keenam, la'ala, menurut tarroji, yang kita tapi tarroji, serta tawakku. Ya, tarroji maksudnya itu mengharapkan, ya, maknanya itu harap. Sedangkan tawakku nanti, maknanya, masih kurang lebihnya. Jadi kadang-kadang ketika maknanya itu taroji, seringkali terjemahkan mudah-mudahan semoga. Dengan yang diterjemahkan untuk tawakku, nanti diterjemahkan jangan-jangan atau kali. Ya, ada enam. Inna ka'ana la'ita la'ala. Yang pertama, ya, dihafal. Cuma nanti kira-kira maknanya lebih mudah dipahami ketika sudah masuk dalam jama-jama. Nah, syarhu, sekolah syarih, lama tabar mu'anku min bayanil al-aw min al-nawasihi wahwa kana wa akhwatuha. Ketika sang penulis matan itu telah selesai menjelaskan pertama di antara nawasih, yaitu kana dan saudari-saudarinya, aku tapi ismi sani minha, maka beliau melanjutkan untuk menjelaskan kelompok nawasih yang kedua. Inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya inna. Wahya sittatu ahrufin, dan ia 6 huruf. Ya. Ini dari penjelasan bahwasanya inna, anna, lakinna, ka'anna, lita, ala, ada 6, itu termasuk jenis huruf. Berbeda dengan kana yang merupakan fi'lun.
lakinna dan sedarinya itu hurufun. Amaluha tamsikul isma wa tarfa'ul khabara. Di amalannya berkebalikan dengan kana, ia menasabkan isim serta merafa'kan khabar. Cara penjelasan yau qala ta'ala Allah berfirman wallahu ghafurur rahimun. Ya, pada ayat yang lain Allah berfirman innallaha ghafurur rahimun. Faladul jalalati makalah fajalallah fil ayatil ula, pada ayat yang pertama ya Allahu di situ lahul jalalah mubtada'un marfu'un. Adapun fitaniyati lahul jalalah pada potongan ayat yang kedua ismu inna adalah isim inna mansubun. Walafdu ghafurun, ya, adapun lafad ghafurun fil ula pada ayat pertama khobarul mubtada, ya, marfu sebagai khobar mubtada mubtaniyati, sedangkan pada ayat yang kedua khobaru inna, dia adalah khobarnya inna, kilahuma marfu'un, ya, masing-masing dari keduanya itu marfu. Ya, ketika kosong dari inna, Allahu ghafurun rahimun, ya, mubtada dan khobarnya masukkan inna, innallaha ghafurun rahimun. Nah, yang diubah sama berubah irobnya itu adalah yang asalnya mubtada, nah, jadi isim inna mansubun. Adapun khobar mubtada kemudian kemasukan inna, irobnya seolah-olah sama, ya, tapi dia rafa yang baru, ya, dia bukan khobar mubtada tetapi khobar inna meskipun sama-sama marfu. Nah, itu jelas masuk ke contohnya, misalnya misaluha inna zaidan qaimun qaimun, ya, asalnya zaidu kemasukan inna jadilah zaidan qaiman. Ya, karena tadi amalannya inna, dia menasabkan isim, ya, mubtada'nya kemasukan inna, kemudian diubah menjadi mansub, jadi isimnya inna. Adapun khobarnya, qaimun, khobar mubtada', kemasukan inna, diubah, meskipun tetap rofa, tetapi diubah jadi isim, jadi khobarnya inna, ya, inna zaidan qaimun. I'rabnya, inna harfun nasikhun, ini itu harfun, nah, ya, tadi maknanya taukid. Maka nanti kalau bilang kan kita sebutkan harfu taukidin, huruf taukid. Tapi dia nasihun, ya, menasah hukum mubtada dan khobarnya. Yang sibul isma wa yarfa'ul khobaro, ya, jangan terbalik. Yang sibul isma wa yarfa'ul khobaro. Maka zaidan ismu inna, ya, mansubun. Tanda nasubnya fathah, zahirah, akhirnya kan dia ism mufrad. Dan qaimun, nah, khobarnya inna, ya, marfu'un, tanda rofa'nya dhammah dhahirah alal akhir, nanti adalah isim mufrad juga. Nah, yang diperhatikan di sini, ya, amalannya kana dan ini itu berkebalikan. Zaidun qa'imun kemasukan kana, kana zaidun qa'iman, ya, kana zaidun qa'iman. Tapi kalau yang masuk kepadanya itu inna atau sederhana, maka nanti kebalikannya inna zaidan qa'imun. Insya Allah, kalau kita sudah paham kana dan sederhana, nah, insya Allah nanti membahas inna dan sederhana ini lebih mudah, ya, karena selain jumlahnya lebih sedikit, ya, sudah dibekali dengan pemahaman kita tentang kana dan sederhana, tinggal diputar, ya, mana yang dinasabkan itu tinggal yang dibalik. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita sudah menyelesaikan kana, kemudian contoh-contohnya serta latihan, sudah disambung lagi dengan nawasih yang kedua yaitu inna. Insya Allah akan kita lengkapi pelajarannya pada pertemuan berikutnya. Nanti inna dan sederhana ada 6, mereka semuanya huruf dan amalannya berkebalikan dengan kana, ia menasabkan isim, merafakan khobar. Dan masing-masingnya lebih rinci nanti kita lanjutkan pada pertemuan insya Allah ta'ala. Nah, kita akhir dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairan ala ihtimamikum wa tawfiqikum la kan wa iyyakum bi ma qaddarna fi hadzal nahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.